jumpa lagi di channel Aneh Bimo saya tentunya. Oh iya, kali ini Aneh mau membagikan tips dan trik terbaru yang katanya limit 1 GB ya untuk XSH tentunya, dan dengan metode terbaru kali ini Aneh akan share caranya. Oke, langsung saja. Sekarang kita menuju ke HTTP injektornya ya. Oke. Oke. Sekarang di sini Ane mau isi SSH dulu. Oh ya, untuk server ini server terbaru ya, yang menyediakan akun SSH terbaru secara gratis, dan masa aktifnya sekitar 30 hari ya. Oke, di sini Ane menggunakan baik line.naver.cp. Kita pilih query belakang ya, keep alif user again. Oke, jika sudah kita klik buat. Nah, di sini Ane hapus yang ini. Kita ganti dengan 12.xl.go.id min balance 7 --. Oke. Terus di sini kita tambahkan split. Nah, di sini masih tetap yang sama, menggunakan squid proxy. Oke. Untuk squid proxy dan payload nanti bisa kalian dapatkan di deskripsi video ya. Oke. Sekarang kita coba konekkan. Oke. Cukup simpel kan? Palingnya enggak rumit. Oke. Oke. Oke, langsung terhubung. Oke. Dan keistimewaan payload ini juga bisa kalian gunakan menggunakan bug WhatsApp ya. Jadi kalian nggak perlu susah-susah. Sorry. Jaringannya lagi susah, bro. Oh, di sini terbalik, bro. Sorry ya. Oke. Keunggulan pilot ini bisa sekaligus menggunakan dua bug ya.
Jadi bisa kalian aplikasikan, nggak perlu susah-susah. Untuk Squid Proxy dan Pilot bisa kalian dapatkan di deskripsi. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu. Jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Bima Muzah.